Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwight Ciro, dan kali ini kita akan bermain lagi Captain Tsubasa Dream Team. Dan di sini saya akan melanjutkan untuk membuka banner Japan National Team debut transfer, atau di sini juga yang dream transfer. Nah, di sini yang ada si Aoi Shingo dan juga Sunita. Nah, di sini saya udah punya 50 dream ball. Nah, ini pasti dari kalian kan banyak banget yang nanya gimana cara cepat dapat dream ball. Nah, ini saya nggak beli ya, untuk yang kali ini saya nggak beli. Ya, ini kan banyak nih sekarang ya. Ada event-event terbaru ini, kalian grinding di sini aja kan. Ini saya 2 hari atau 3 hari ini. 3 hari udah dapat kurang lebih 30 dream ball ya, ditambah yang kemarin kan ada sisanya. Dan ini juga ini belum selesai nih yang terakhir nih. Nah, ini kalian grinding-grinding aja di sini. Lumayan kok, ini ada berapa. Nah, ini ya, ada berapa level kan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 kali 3 berapa? 18 sudah. Tambah lagi untuk yang challenge road kan ada yang baru tuh. Nah, nanti di sini kalau challenge road-nya kalian mulainya dari awal aja. Misalkan yang dulu challenge road-nya udah tinggi, terus apa namanya kan ada pilihannya kan ya, mau di skip atau ulang dari awal. Saya bilang sih ulang dari awal aja, dan kalian bisa mendapatkan minimal ya 1 dream ball dari hasil road-roadnya ini seperti ini. Nah, jadi diulang aja dari awal, nggak apa-apa, yang penting kalian dapat dream ball-nya banyak kan jadinya. Oke, jadi di sini juga selain dari apa namanya, dari event-event tadi kan, sekarang kan kalau misalkan ada event yang ini yang perharinya bisa dapat dream ball, itu kalian sehari aja itu bisa dapetin 5 dream ball ya, dari S3 untuk yang dari daily reward dan juga daily mission, maksudnya daily mission dan juga event mission kan bisa dapat 1 itu perharinya. Jadi saat ini memang cepat banget sih untuk ya farming dream ball-nya itu sendiri. Yuk, mungkin kita langsung aja. Nah, ini ya untuk eventnya ini belum kelar juga loh padahal ini. Waduh. Jadi buat kalian yang mungkin pengen nabung dream ball, sebaiknya ditabung aja, tunggu saat event yang bagus ataupun yang dibutuhkan tim kalian baru kalian gacha. Jangan semua event digacain juga dan juga gitu. Nah, ini ayo mungkin kita akan buka aja langsung di banner kali ini. Nah, ini buat kalian yang belum nonton kemarin, ini ada Aoi Shingo yang tipe merah yang jago banget, ini pengen banget saya dapatkan. Dan juga ada Sunita. Nah, ini dia tipenya tipe hijau ya, dan dia spesialnya hanya di league aja. Dan di sini juga ada Mitsugi, yaitu Mitsugi yang mitos. Wah, Mitsugi bilangnya ya. Ayo mungkin kita langsung aja coba di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, ini jadi 50 dream ball. Setelah ini kita akan mendapatkan 1 free untuk 10 transfernya. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa dapat Aoi Shingo warna merah. Ini sebenarnya untuk transfernya ini kan dia kelipatan ya. Jadi setelah kita dapatkan 1 gratis nanti, dia akan reset lagi. Jadi setelah 3 transfer lagi baru dapat 1 untuk yang 10 transfer free lagi. Wah, bagus nih kayaknya. Fireworknya ada 5, ada shoot tapi nggak ada chance nih. Kayaknya ini bagus nih. Bismillah aja, bismillahirrahmanirrahim. Huh. Huh. Aduh, juga. Ayo ayo ayo. Ah, jelek. Ya. Ayo ganti 1. Aduh, nggak ganti nih ya. Ya udah, kita akan lihat aja ini kita dapat apa. Ayo ayo ayo. Nah. Terus nggak dapat apa-apa sih ini ya. Aduh, nggak dapat apa-apa di sini. Kemarin kita sudah dapat dolman, sekarang kita dapat nggak dapat apa-apa ini ya. Ayo, mungkin kita akan coba aja langsung untuk transfer gratis yang diberikan oleh klub. Nah, semoga ini membawa berkah nih ya. Yuk, transfer gratisan. Bismillah, Aoi Shingo merah. Aoi Shingo warna merah. Sah. Ayo kita akan lihat di sini. Semoga bisa dapat Aoi Shingo yang merah karena bagus banget. Waduh, ini shootnya tuh bisa nyampe 20 ribuan kalau nggak salah tuh ya, si Aoi Shingo merah ya. Aduh, cuma 1 fireworknya. Shoot, nggak ada chance. Shootnya warna emas. Tapi Hyuga yang keluar nih. Flashback. Aduh, nggak dapat apa-apa kita di sini.
Oke, kita lihat. Ya, ini fix nggak dapat apa-apa sih. Waduh, klub nih kurang ajar. Yang akun globalnya malah nggak hoki ya. Kemarin kalau misalkan kalian, wah, udah dapat wairan, dapat yang di akun Jepang, wah, dapatnya bagus. Udah. Oke, sip. Kalau begitu, terima kasih banyak buat kalian sudah menonton. Jika kalian suka, langsung aja tinggalkan like, di subscribe untuk video Kapten Tsubasa Dream Team lainnya. Dan jangan lupa di-share ke teman kalian. Kalau di sini saya udah ada pull untuk bannernya Aoi Shingo dan juga Sunita yang dapat hanya dapat Hans Dolman dari 4 pull itu kemarin. Ya, sudah belum rezeki berarti ya. Ya sudah, enggak apa-apa. Nanti kita akan grinding untuk Dream Ball-nya lagi, dan juga pastinya di kedepan-kedepannya nanti saya akan nabung dulu. Mungkin untuk yang global saya nggak akan buka, kalau misalkan ada yang keluar event dari World Cup Brazil mungkin saya nggak akan buka. Mungkin saya akan bukanya di bagian yang Jepang atau yang di Japan version. Ya sudah, kalau begitu terima kasih banyak, sampai jumpa, dadah.